Sebagai barista, gue mau memiliki kesempatan berinovasi dan berkreasi melalui minuman yang gue buat. Karena ada sebuah cerita yang ingin gue sampaikan kepada mereka melalui minuman tersebut. It depends on what your passion is in coffee. You can be a brewer, you can be latte artist, you can be into coffee mocktails or coffee cocktails. Whatever it is, the customer will leave feeling good about the experience. Pada saat aku membuat suatu kreasi minuman, aku mau untuk bisa mengekspresikan my cocktail and non-alcoholic beverage with my DNA. To let people know more about it, so they will get interest into it. Di momentum yang istimewa kali ini, saya mengajak para generasi muda untuk mengikuti kompetisi hasil kolaborasi antara Kemenparekraf dengan Rasa Group yang mengangkat tema The Coffee Nations, A Tale of Innovation. Kompetisi yang saya harapkan akan lebih banyak generasi muda Indonesia yang bisa menyalurkan bakat dan kreativitas mereka, serta semangat untuk mempelajari keanekaragaman kopi di Indonesia. Saya mengajak semua pecinta kopi dan barista di Indonesia untuk ikut berpartisipasi melakukan inovasi dan meracik minuman kopi di kompetisi Barista Innovation Challenge 2021, agar dapat berkreasi dan mempromosikan minuman kopi terbaik yang akan menjadi karya otentik barista Indonesia. To all of my coffee friends and new bartending friends in the F&B industry, I invite you to join BIC 2021 to give you a chance to create something during this difficult time. The prizes this year are going to be way more exciting with more fun challenges to come. So sign up to tell your story to the world and be the next BIC champion. Thank you.
Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar Barista Innovation Challenge 2021 yang ketiga, teman-teman semuanya. Selamat datang, selamat malam teman-teman semuanya. Apa kabar? Oke, teman-teman boleh tes-tes dulu ya aku ya. Aku mau teman-teman semua infoin, kasih kode ke aku kalau misalkan suaraku jelas. Dan juga kalau misalkan suaraku kurang jelas, boleh tolong diinfokan juga ya teman-teman ya. Oke, teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Imam. Jadi aku akan menjadi MC dan juga moderator pada malam hari ini. Aku akan ngebantu teman-teman semua untuk bisa mendapatkan banyak insight nih dari Kak Evani pada malam hari ini atau dari webinar kita pada malam hari ini. Oke, teman-teman, sebelum aku mulai juga, aku mau tahu dong teman-teman ini dari mana aja. Boleh tolong dituliskan di kolom chat ya. Aku juga pengen lihat nih antusiasnya dari mana aja nih. Oke, Mak Ismail Ismail Saleh Makassar hadir. Halo Makassar, selamat malam. Di Makassar berarti sekarang sudah jam 8 ya kurang lebih ya. Medan hadir. Oke. Wah, ini udah banyak nih yang hadir. Ternyata penontonnya udah 279 juta orang nih. Seru banget pada malam hari ini ya. Oke, teman-teman semuanya, malam hari ini kita bakal webinar lagi. Seperti biasa, kalau sebelumnya kita sudah webinar bareng sama Dua Coffee, kita juga sudah webinar bareng sama Space Roastery yang ngebahas tentang sensory. Malam hari ini nggak kalah seru nih webinarnya. Kita bakal webinar bareng sama Kak Evani Jaslyn. Oke, tapi sebelum itu, aku pengen infoin juga ya buat teman-teman semuanya. Kita hari ini bakal belajar banyak banget nih dari webinar ini. Selain belajar, kita juga mau bagi-bagi hadiah nih buat teman-teman semuanya. Buat teman-teman yang nonton hari ini, kita ada giveaway. Catat ya, kita ada giveaway.
yang buat teman-teman semua yang nonton atau yang hadir hari ini, kalau misalkan teman-teman lihat nih di Instagramnya Barista Fashion Challenge, kita kan ada update ya video, banner webinarnya, banner webinar dari malam hari ini. Nah, itu di slide keduanya ada informasi tentang giveaway nih. Jadi teman-teman semuanya, kita ada giveaway yaitu satu unit Haryu Mizudashi Coffee Pot Mini Brown dari Oten, dan juga satu unit Bialetti Coffee Press Small Smart 1 liter Black by Oten juga nih. Oke, nah nanti aku munculin gambarnya biar teman-teman semua ada bayangannya ya. Kita ada giveaway dua hadiah tersebut yang disponsori oleh Oten. Jadi buat teman-teman semua yang nonton hari ini bisa langsung update keseruannya, bisa langsung posting di story teman-teman semuanya tentang keseruan webinar pada malam hari ini. Teman-teman juga bisa post di feed, bisa post di story, tag Oten, tag Drip Flavor, dan juga tag Barista Innovation Challenge gitu. Dan juga satu lagi tag Rotariana atau Bezera. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa ya untuk ikutin giveaway-nya juga, karena ini hadiahnya menarik banget nih. Tadi aku udah munculin nih hadiahnya. Ini hadiahnya yang bakal teman-teman terima, disponsori oleh Oten. Masing-masing akan mendapatkan satu, berarti kita akan pilih dua pemenang dari teman-teman yang posting dan juga tag ke Drip Flavor, Oten Coffee, Barista Innovation Challenge, Rotariana, dan juga Bezera. Oke, teman-teman semuanya, aku balik lagi informasi terkait webinar kita pada malam hari ini ya. Webinar kita pada malam hari ini menjadi salah satu rangkaian dari Barista Innovation Challenge yang sekarang sedang dijalankan nih teman-teman semuanya. Jangan lupa juga aku mau infoin, kalau teman-teman belum daftar Barista Innovation Challenge, segera daftar. Karena ini kompetisi yang sangat bergengsi nih teman-teman semuanya. Hadiahnya 150 juta totalnya, jadi teman-teman wajib banget ikut ya. Oke, webinar malam hari ini kita adalah salah satu rangkaian dari Barista Innovation Challenge, di mana kita akan sharing beberapa informasi terkait dengan kegiatan para barista, atau teknik, atau skill, atau wawasan untuk para barista, bartender, mixologist, dan lain sebagainya di dunia beverage. Teman-teman semuanya bisa ikutin webinar ini untuk dapetin banyak banget insight. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di depan handphone dan juga laptopnya teman-teman ya. Oke. Tak lupa juga aku mengucapkan terima kasih buat para sponsor, ada Oten Coffee, ada Drip Flavor, ada Rotariana, dan juga Bezera yang sudah mensponsori Barista Innovation Challenge serta seluruh rangkaian acaranya termasuk webinar pada malam hari ini. Dan juga aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman juga ini yang sudah hadir. Oke, ini udah rame banget nih orang-orangnya, sudah banyak semuanya, tentunya pada nggak sabar ya, aku nggak usah berlama-lama lagi kali ya. Langsung aja. Webinar malam hari ini kita akan dengerin sharing dari Kak Evany Jesslyn. Udah pada tahu kan pastinya ya Kak Evany Jesslyn ini siapa sih gitu lah. Beliau adalah founder dari Strada Coffee dan juga First Crack yang sudah punya segudang prestasi teman-teman semuanya nih. Jadi yang pastinya yang disampaikan pada malam hari ini bukan informasi atau bukan wawasan yang kaleng-kaleng nih teman-teman. Oke, langsung aja mungkin kita nggak usah berlama-lama lagi, kita panggilkan ke atas layarnya teman-teman semuanya dan beri tepuk tangan virtual buat Kak Evany Jesslyn. Halo. Halo Kak Evany, selamat malam. Kak Evany, sepertinya earpods-nya belum nyala deh, karena suaranya belum masuk. Iya. Sekarang masih belum, karena masih terlalu jauh suaranya. Belum tersambung. Iya, iya. Sebetulnya ini, kalau di aku sudah dengar sih. Halo? Sebentar, atau... Oke. Kak Evany ternyata pakai device yang lain nih. Coba suaranya kembali. Oke, sebentar. Masuk. Halo? Sekarang masuk. Udah masuk ya? Iya. Ya. Oke. Ini udah jelas ya sekarang. Oke, selamat ya. Malam Kak Evany. Apa kabar? Selamat malam teman-teman semua. Kabar baik, apa kabar Mas Imam? Ketemu kabar baik. Lagi nih ya di acara Barista Innovation Challenge. Ketemu lagi, benar. Kalau teman-teman ingat tahun lalu juga kita udah pernah webinar bareng ya Kak Evany ya. Dan kebetulan aku juga MC dan moderatornya. Yep, oke, Kak Evany, kita hari ini mau sharing tentang apa aja sih? Atau Kak Evany hari ini mau sharing tentang apa aja sih? Mau share ke teman-teman barista, yeah, bartender, jadi, di luar sana? Iya, jadi yang pertama aku pengen sharing apa sih sebetulnya yang biasanya dimaksud dengan specialty coffee.
apa aja sih yang mempengaruhi beda-beda rasa nih di kopi? Karena itu sangat penting ya ketika kita mau mixing, ya ketika kita mau membuat signature drinks. Dan dari challenge-nya Barista Innovation ini sendiri, itu kan lebih ke arah men-challenge kreativitas kita kan dalam menemukan suatu kreativitas baru, inovasi baru. Nah, tapi walaupun kita bisa mempunyai banyak sekali ide dan kreasi, karena bisnisnya kopi, aku pengen banget sharing apa aja sih yang kita bisa optimalkan dari rasa kopinya dulu sebelum kita masuk ke resep-resep dan mekanisme mixingnya gitu. Nanti aku juga bakal sharing resep yang bisa digunakan untuk espresso base. Begitu Mas Imam. Oke, seru banget tuh pastinya teman-teman semuanya. Jadi tadi selain dari nanti Kak Evani juga bakal share tentang resep-resep atau cara mixingnya mungkin, tapi ini Kak Evani juga mau fokus lebih ke arah how to rasa. Treat si kopinya ya, atau si rasa kopinya ya Kak Evani, benar ya? Betul, betul. Okay, karena sebetulnya tuh kayak terlihat simple ya, kayak membuat kopi tinggal ya udah ada mesin kopi tinggal ekstrak gitu. Padahal detail dari pembuatan kopi tersebut itu menentukan rasanya banget. Gitu, nanti kita akan demokan langsung. Betul, betul. Oke, Kak Evani, mungkin langsung aja aku berikan seluruh layar webinar kita hari ini untuk Kak Evani. Aku mundur dulu ke backstage, biar nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, aku bisa bantu lagi untuk sesi Q&A-nya ya. Oke, silakan Kak Evani. Dan kalau misalkan ada pertanyaan langsung Mas dari Mas Imam, silakan menyela aja, nggak masalah. Oke, teman-teman semua yang baru banget join hari ini, salam kenal dulu. Nama aku Evani Jesslyn, aku founder dari Strada Coffee dan First Crack Coffee, dan aku mau sedikit sharing sebetulnya. Dan ini masih ada kaitannya ya dengan tema Barista Innovation tahun ini, yaitu Coffee Nation, A Tale of Innovation. Dan merupakan suatu kebanggaan juga, karena dari yang dulu awalnya aku nggak suka kopi, sampai sekarang mendalami kopi sampai di titik ini. Dan aku ingin banget mengangkat kopi-kopi Indonesia yang sebetulnya tuh rasanya enak. Tapi pada waktu itu yang lebih mengapresiasi justru masyarakat luar. Dan bagaimana nih caranya supaya kita bisa membawakan semua kopi terbaik dari seluruh Nusantara untuk dinikmati oleh masyarakat di Indonesia sendiri. Makanya di sini kita hanya menyajikan semua kopi dari Nusantara. Nah, kalau ngobrol-ngobrol soal kopi sendiri nih, kita langsung interaksi aja ya. Jadi teman-teman tinggal tulis aja di kolom komen. Teman-teman ada yang tahu nggak sih apa sih artinya dari specialty coffee? Ada yang tahu mungkin? Bisa ketik-ketik. Apa sih yang dimaksud dengan specialty coffee? Kita sambil tunggu jawabannya. Kita lihat di sini sambil menyapa, oh banyak yang datang dari mana-mana nih ya. Ada dari Palembang, Jawa Timur. Halo, halo teman-teman semua. Dari Madiun, Jawa Timur. Wah, luar biasa. Dari Sabang sampai Merauke semuanya ada nih di sini malam ini. Oke. Okay. Wow. Kopi dengan grade di atas 80. Ada lagi mungkin yang lain. Oke. Grade yang tinggi, grade 80. Mungkin ada lagi yang lain? 8 plus. Oke. Kopi artisan. Oke. Jadi, kopi specialty itu apa sih sebetulnya? Kita kan sering dengar nih, kita mau menyajikan kopi specialty. Nah, kopi specialty itu sendiri artinya adalah kopi-kopi dengan nilai di atas 80. Ya, 80 ke atas itu adalah kopi yang dimaksud dengan kopi specialty. Apa itu artinya kopi specialty? Apa itu yang dimaksud dengan grade 80? Itu adalah kopi yang tidak memiliki cacat utama yang bisa mengganggu rasa maupun kesehatan. Nah, menarik kan? Jadi, ketika kita mau mengulik rasa, pastikan bahwa kopi yang kita gunakan adalah kopi specialty. Gitu. Selain itu, kopi specialty syarat utamanya adalah ketika panen, petiknya itu harus petik yang sudah matang atau petik yang berwarna merah. Dan dari sana itu nanti
kadar gulanya yang tinggi itu membuat level kemanisan dari kopi itu semakin meningkat juga. Lalu, oh halo teman-teman dari Blitar, Madiun, Palembang sampai Maluku. Thank you yang udah join, di sini malam ini menyempatkan diri. Nah, terus selain itu ya, kalau kita ngomong rasa di kopi, jadi setelah panen. Jadi panen itu sangat menentukan rasa di kopi, harus panen yang sudah matang atau yang warnanya merah. Selain itu, setelah panen kita kan akan melalui proses yang namanya proses pasca panen. Proses pasca panen sendiri ini ada dibagi menjadi dua golongan besar. Dry process dan wet process. Dry process tanpa menggunakan air, dan wet process itu menggunakan air. Dry process itu contohnya adalah proses natural, ya. Buah ceri kopi dipetik terus langsung dijemur. Atau proses honey, buah ceri kopi dikupas dulu kulit merahnya atau dipalping, lalu setelah itu dijemur bersama dengan mucilage atau lendir yang ada di dalam buah kopi itu. Lalu kita masuk ke proses wash. Ya, ada yang namanya semi wash, ada yang namanya full wash. Kalau yang semi wash itu adalah buah kopi yang dikupas kulit merahnya, setelah itu dicuci lendirnya lalu dijemur. Tapi kalau full wash itu melalui proses fermentasi dulu. Jadi buah kopi yang udah dikupas direndam nih sama mucilage-nya atau lendirnya, terus setelah itu baru dicuci, terus baru dikeringkan. Dan dikeringkannya bisa setengah kering atau full sampai kering. Kalau setengah kering, baru dihulling, itu namanya biasa kita sebut dengan wet hull. Kalau full kering, itu yang disebut dengan nama dry hull. Wet hull ini yang biasa disebut dengan nama proses giling basah. Kenapa kita perlu mengetahui proses-proses kopi ini? Karena masing-masing proses ini menimbulkan rasa yang berbeda-beda. Contoh, kopi dengan proses natural akan memiliki rasa cenderung lebih ke arah tropical fruits, lebih ke arah kayak nangka, blimbing, bisa keluar rasa bunga juga. Kalau misalkan proses full wash itu lebih ke arah acidity yang sifatnya kayak citrus, kayak jeruk, atau melik, kayak apel, gitu. Jadi karakter dari proses pasca panen itu juga sangat menentukan rasa. Lalu kita akan masuk nih ke roasting. Roasting pun juga akan menentukan karakter rasa yang dihasilkan. Contoh, ketika kita mau menggunakan kopi ini untuk espresso, kecenderungannya adalah kita akan merosting sedikit lebih gelap dibandingkan kalau kita mau roasting untuk filter, ya. Dan di tengah-tengahnya itu juga proses development-nya kita juga mesti atur, sehingga beans tertentu akan lebih cocok untuk espresso dan beans tertentu akan lebih cocok untuk dibuat manual brew. Begitu. Walaupun kalau misalkan ditanya, boleh nggak kalau misalkan aku roasting light yang buat manual brew terus dipakai untuk espresso? Boleh aja, kenapa enggak gitu. Tinggal dikalibrasi sehingga menemukan rasa yang paling optimal. Lalu berikutnya, ya, setelah roasting kita akan masuk ke proses yang akan kita demokan malam ini, yaitu proses brewing. Proses brewing sendiri secara garis besar dibagi menjadi tiga, ya. Yang pertama itu menggunakan mesin espresso, ya. Espresso sendiri itu artinya apa? Jadi kalau kita ngomong espresso, itu adalah kopi yang diekstrak dengan diberi tekanan 9 bar, ya. Kopi yang diekstrak dengan diberi tekanan 9 bar, biasanya proses ekstraknya itu selama 20-30 detik. Ini yang standarnya, ya. Tentunya kalau di luaran sana sekarang udah banyak teknologi mesin espresso yang super canggih dan bisa melakukan berbagai jenis profiling dari segi pressure profiling atau temperatur atau pre-infuse di awal. Tapi kita ngomong ini kayak standar klasiknya, ya. Jadi yang paling basicnya, espresso itu diekstrak dengan tekanan 9 bar, oke, selama 20-30 detik. Nah, lalu kalau kita bicara dari tiga ini kan, yang satu adalah pakai mesin espresso. Kalau dua lainnya ini adalah manual brew, ya, manual brew. Yang satu itu adalah immersion, jadi kopi itu direndam air. Contohnya pakai French press, Aeropress, siphon itu, ya. Lalu yang satunya lagi adalah gravity percolation atau biasa
kita bilangnya pakainya V60 atau Chemex gitu kan. Jadi yang satu kopi direndam air, yang satu kopi dialiri air gitu. Dan proses ekstraksi ini juga akan memberikan profil rasa yang berbeda-beda gitu. Lalu kalau misalkan kita bicara soal ekstraksi itu sendiri ya, yang pengaruh ya, baik itu mau di espresso atau di manual brew, yang pengaruh itu adalah 3T. Nah, ini perlu teman-teman catat nih, 3T. Kira-kira ada yang tahu nggak? Boleh tulis di komen. Apa faktor yang sangat mempengaruhi brewing? 3T. Ya, T1 apa, T2 apa, T3 apa. Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Ini faktor utama. Dan 3T ini tidak bisa terlupakan, baik itu mau brewing pakai manual ataupun pakai espresso. Yap. Apa nih kira-kira 3T? Ada yang bilang temperatur, ada yang bilang time, ada yang bilang temping, ada yang bilang timer, temperatur rasio waktu, temperatur time, temping. Oke, grain size ya. Nah, terakhir ada yang jawab time, temperatur, turbulence. Tepat sekali ya. 3T yang berpengaruh di sini adalah time, temperatur, dan turbulence. Oke? Okay? Time. Kalau kita waktu kontak antara air dengan bubuk kopi ya, semakin lama akan menyebabkan semakin banyak partikel dari kopi yang terekstrak. Ya, sehingga menyebabkan apa? Biasanya rasanya pahit, terus kayak apa ya, minum bisa kadang-kadang sampai rasa obat gitu kan. Nah, itu yang dinamakan dengan nama over extract. Kebalikannya, kalau tidak cukup waktu untuk merendam atau mengenai bubuk kopi dengan air, itu biasa dinamakan dengan nama under extract. Biasanya menimbulkan rasa asam, bodinya tipis. Oke, itu dari segi waktu. Nah, kalau di espresso, apa yang bisa mempengaruhi waktu kontak antara air dengan bubuk kopi? Itu salah satunya adalah grain size, cara kita temping juga, ya, kepadatan bubuk kopi itu akan sangat mempengaruhi seberapa lama waktu ekstraksi kita. Oke, itu time yang pertama. Yang kedua, temperatur. Berapa sih suhu yang kita perlukan untuk mengekstrak kopi ya? Kalau kita bicaranya cupping, maka kita akan bicara soal suhunya harus 92 sampai 95. Tapi kalau kita bicara soal brewing ya, yang kita perlukan adalah kita harus coba kopinya, karena masing-masing kopi memiliki profil yang berbeda-beda dan kita harus adjust ya, kita harus adjust temperatur sesuai dengan kopi yang kita sajikan gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan profile roasting dark roast, kita bisa menggunakan temperatur seduh yang lebih rendah. Begitu pula kalau misalkan kita menggunakan light roast, kita bisa menggunakan suhu air yang lebih tinggi. Oke? Okay? Itu temperatur ya, yang kedua. Yang ketiga itu adalah turbulence. Ya. Salah satunya adalah kita mengekstrak menggunakan mesin espresso, kita menggunakan 9 bar, pressure 9 bar. Ya. Dan dengan pressure 9 bar tersebut, kita ekstraknya jauh lebih sebentar dibandingkan kita membuat manual brew. Biasanya kita membuat manual brew sekitar 2 menit, 3 menit. Ya. Tapi kalau misalkan kita membuat espresso, biasanya 20-30 detik. Oke? Okay? Sampai di sini jelas ya buat teman-teman semua. Nah, habis ini kita akan langsung melakukan demo. Demo yang akan kita lakukan adalah kalibrasi. Oke, sorry. Thank you.
Aman Kak Fani. Oke, sorry. Saya kembali di sini. Oke. Nah, kita sudah berada di depan mesin espresso. Ya, kita mungkin bisa kembali ke kamera 3. Ya, kita akan ke kamera 3. Boleh dimunculin dulu kayak Fani kamera 3-nya? Belum muncul di sini. Oke, kamera 3-nya belum muncul. Ya. Oke. Oke, jadi ini masuk ke kamera 2 aja ya. Oke. Nah, sedikit pengetahuan dulu terkait mesin espresso. Jadi di sini kita akan meng-grain kopi yang akan kita taruh di portafilter ya. Ini basket dari portafilter dan ini yang namanya spout, tempat keluarnya cairan espresso. Oke. Lalu di sini ini adalah steam knob. Ya, dan ini adalah steam one. Ini adalah mesin espresso satu grup yang ada di sini, oke. Dan setiap kali kita sebelum ekstraksi, pastikan bahwa kita memiliki tiga jenis lap, ya. Lap yang pertama ini untuk steam one, aku saranin pakai warnanya putih, ya, supaya nggak ketukar-tukar dan tidak terjadi cross contamination. Lalu yang kedua itu lapnya berwarna hitam, ini untuk lap portafilter. Dan yang ketiga adalah lap untuk meja, ya. Jadi area kita harus selalu bersih. Oke. Nah, di sini kita membutuhkan scale, ya. Jadi kita ingin memastikan bahwa setiap kali kita ekstrak espresso itu kita ukur, kita timbang sehingga hasilnya selalu konsisten. Di sini ada knock box, temper, dan tamping mat. Oke. Nah, step by step-nya adalah kita lap dulu portafilternya. Lalu kita timbang di sini. Kita pastikan scale-nya 0 sehingga kita bisa tahu berapa bubuk kopi yang akan kita ekstrak. Di sini kita akan menggunakan bubuk kopi 18 gram. Dan rasio yang akan aku gunakan adalah 1 banding 2. Jadi aku berekspektasi yield-nya nanti adalah 36 gram. Plus minus 2 gram. Oke. Oke. Grinder itu memegang peranan yang sangat penting ya. Jadi kalau misalkan kita mau berinvestasi, jangan lupa bahwa grinder ini sangat penting untuk menentukan kualitas konsistensi dari ekstraksi kita. Kita flush dulu, jadi setiap kali sebelum kita mengekstrak, jangan lupa kita flush group head-nya supaya memastikan bahwa air yang akan kita gunakan suhunya tepat serta tidak ada bekas dari ekstraksi sebelumnya. Tadi gelas udah kita timbang dan sekarang kita ready buat ekstrak. Begitu portafilter dimasukkan, kita langsung insert portafilter. Begitu ya, langsung kita klik di sini ya untuk mulai proses ekstraksi. Nah, kita lihat apakah yang terjadi di sini. Apakah ini perfect ekstrak, under ekstrak, atau over ekstrak? Oke. Nah, bisa dilihat di sini alirannya. Dan kemarin ngomong-ngomong kalau misalkan kita sempat follow Instagramnya First Crack, kita sempat ada trivia tuh. Apabila kopi yang kita hasilkan terlalu pahit, terlalu asam, dan bodinya tipis, itu sebetulnya apa yang terjadi? Ya, dan jawabannya menarik-menarik banget. Nah, setelah kita ekstrak, kita timbang di sini. Hasilnya adalah 40 gram, tapi dengan waktu 31 detik. Ya. Tadi yang terjadi adalah kalau bisa kita lihat di sini dengan warna krema yang terlalu gelap,
Oke. Okay. Ini menunjukkan yang namanya over extract. Ya, bisa dilihat di sini. Ini over extract. Nah, coba sekarang aku mau ngerasain. Rasanya gimana sih? Setiap kali kita mau ngerasain, kita swirl dulu sehingga seluruh rasa dari ekstraksi yang paling awal sampai paling akhir bercampur. Ya. Evaluasi espresso itu adalah yang pertama kita cium dulu aromanya. Lalu kita seruput. Sesapan pertama. Lalu sesapan kedua, rasanya udah beda lagi. Dan sesapan yang ketiga, jadi kalau aku rasain di sini, itu rasanya dominan ke rasa coklat dengan body yang tipis. Oke? Nah, bagaimana cara aku meng-adjust hal ini? Ya, jadi bisa aja kita perbaiki dari segi cara tamping. Oke, tidak terlalu kencang tampingnya. Bisa juga kita mengasar, membuat grind size-nya lebih kasar. Ya, kalau di sini grindernya kita bisa ubah ke arah yang lebih coarse, ke arah kiri. Oke. Kalau dibuat lebih fine berarti ke arah kanan. Ya, tapi ini kita ingin membuat grind size-nya lebih kasar dikit ke arah kiri. Ya. Aku akan ubah dikit. Oke. Nah, setelah dirubah grind size-nya jangan lupa kita flushing. Sehingga kita betul-betul mendapatkan grind size yang baru. Oke. Kita knock dulu di sini. Tetap kita timbang lagi. Kita pair. Kita ingin mengekstrak sebanyak 18 gram bubuk kopi untuk dosisnya. Dan untuk yield-nya kita mencari di 36 gram. Oke. Nah, untuk tamping sendiri, supaya tidak terjadi channeling dan supaya lebih rata untuk tampingnya, aku akan ratakan dulu bagian atas bawah, kanan-kiri, lalu baru aku berikan pressure. Ya, jadi kalau tamping usahakan kita menggunakan berat badan kita, ya. Jadi bukan pakai pergelangan tangan, karena kalau bayangin kita mengekstrak 100 kali nih sehari, takutnya nanti pegel atau cedera nanti, ya. Jadi siku 90 derajat dan kita jatuhkan aja badan supaya ini juga konsisten terus. Oke, four steps cleaning gunanya apa? Supaya tidak ada bubuk-bubuk yang nyangkut di group head. Lalu jangan lupa kita flushing di sini. Kita timbang dulu gelasnya yang akan kita gunakan. Begitu kita insert porta filter, langsung kita ekstrak. Kenapa? Karena kita tidak ingin bubuk kopinya ya sudah terbakar duluan ya ketika kita insert. Oke. Kita lihat apakah kita bisa menghasilkan 36 gram yield espresso dalam waktu antara 20 sampai 30 detik. Oke. Oke, di sini kita menghasilkan 38, which is masih di dalam range apabila kita mau menggunakan yield 1 banding 2 plus minus 2 gram. Oke. Dan di sini bisa dilihat bahwa untuk kremanya itu lebih tidak gelap ya, jadi lebih golden kalau kita bicara lebih keemasan ya dibandingkan yang sebelumnya. Lalu sekarang kita rasain. Secara smelling, secara aroma, aromanya lebih kompleks. Aku bisa mencium aroma hazelnut di sini. Sesapan yang pertama itu langsung kompleksitasnya keluar, ada rasa orange, rasa coklat. Oke, di sesapan yang kedua, coklat dan hazelnutnya mulai keluar. Ya, di sesapan yang ketiga, rasanya lebih ke arah rasa coklat saja. Ya. Jadi,
ketika kita melakukan kalibrasi, jangan lupa untuk kita selalu mencicipinya lagi. Oke, jadi walaupun range waktunya di dalam 20-30 detik, tapi mungkin aja loh rasanya belum sesuai. Gitu. Dan kalau misalkan kita mau mencampurkan espresso ini dengan sirup, dengan susu, atau dengan ingredients lainnya, kita harus memastikan bahwa espresso ini memiliki body yang cukup tebal. Supaya apa? Supaya body yang tebal ini bisa menambah kekrimian pada minuman signature yang akan kita buat. Oke? Nah, aku mungkin akan demokan sekali lagi apa sih yang dimaksud dengan under extract. Ya. Oke. Nah, aku akan buat menjadi sedikit lebih coarse. Sama, aku akan mengekstrak 18 gram. Oke. Lalu kita tamping. 4 steps cleaning. Flush. Kita timbang gelasnya. Jadi ini akan menjadi satu kesatuan flow buat teman-teman barista supaya nggak ada step yang terlupakan. Langsung ekstrak. Ya, bisa dilihat di sini alirannya jauh lebih deras dari yang sebelumnya. Oke. Dan proses ekstraknya berhenti di 16 detik. Menghasilkan 40 gram kopi, ya, yieldnya 40 gram, dan time-nya adalah 19, oke. Okay. Lalu jangan lupa kita bersihkan dulu portafilternya. Oops. Lalu setelah itu sama evaluasi sensori, kita swirl dulu, kita cium aromanya. Di sini yang kita rasakan adalah acidity-nya tinggi ya dengan body yang tipis. Kita tidak ingin hal ini terjadi karena kalau misalkan kita campurkan dengan beverage dengan sirup maupun dengan susu, biasanya nanti rasanya terlalu milky atau rasa kopinya hilang. Gitu. Oke. Sekarang kalau misalkan kita sudah clear dengan kalibrasi dan kita udah ngerti banget nih, ternyata kalibrasi itu memegang peranan yang sangat penting di pagi hari sebelum kita memulai aktivitas, ya. Teman-teman jangan lupa lakuin, karena sebetulnya rasa kopi maupun latte, espresso, americano, cappuccino, latte, maupun signature drinks lainnya, itu akan sangat dipengaruhi oleh rasa espresso itu sendiri. Pernah nggak teman-teman kayak merasa, ini tuh udah pesen flavor latte, tapi kok rasanya masih pahit banget? Ya, dan itu adalah pengaruh dari espressonya itu sendiri, atau kopinya itu sendiri. Ya, jadi pastiin yang pertama, pemilihan dari biji kopinya itu dulu. Teman-teman bisa memilih yang specialty, grade, rasanya yang lebih kompleks, terus lebih clean, ya, tidak ada defects. Terus yang kedua, pastikan cara brewing-nya itu sudah yang betul. Ya, sudah yang baik. Kalau untuk espresso tadi, yield-nya, rasio untuk dose dibanding yield, itu bisa pakai acuan dulu, 1:2. Lalu bisa di-adjust, diatur sesuai dengan rasa yang diincar atau yang diinginkan. Lalu setelah itu time-nya sendiri antara 20-30 detik. Gitu. Oke? Nah, sekarang yang akan kita lakukan adalah kita akan coba membuat, ini waktunya cukup nggak ya untuk membuat manual brew dulu? Atau langsung resipi? Langsung resipi? Oke. Jadi, untuk manual brew nanti kita bisa bahas, mungkin ngobrol-ngobrol lagi di lain waktu ya. Tapi teman-teman harus ingat yang kita faktor yang perlu banget kita ingat-ingat itu adalah 3T. Time, temperatur, turbulence.
Oke? Nah, sekarang masuk ke resipi. Karena ini merupakan challenge dari Barista Innovation. Oke? Untuk membuat signature drinks. Jadi di sini ada sedikit inspirasi buat teman-teman. Barangkali bisa jadi ide, ya. Dari karakter espresso yang aku rasakan di sini, itu karakternya lebih ke arah brown sugar, lebih ke arah hazelnut, lebih ke arah coklat, body yang medium bold. Oke? Jadi kreasi yang ingin aku berikan di sini adalah sesuatu yang berhubungan dengan coconut. Di sini aku akan menggunakan sirup dari Drip, coconut sugar syrup, yang akan aku kombinasikan juga dengan coconut water di sini. Ya, ini air kelapa. Lalu juga aku akan campurkan dengan sirup rambouillon, ya, untuk menambah sensasi rasa. Lalu aku juga akan campurkan dengan krim. Lalu aku akan add sedikit garam, ya, sama nanti ada topping coconut flakes, sama ada nutmeg. Oke. Sekarang kita akan ekstrak espressonya dulu. Ya. Kita akan melalui fase proses yang sama, bersihkan dulu porta filternya. Aku akan adjust grain size-nya ke arah yang lebih fine. Karena tadi aku habis praktekkan untuk under extra kopi. Ini aku flush dulu ya, supaya grain size-nya udah pasti pakai grain size yang terbaru. Oops, sorry. Di sini aku akan timbang dulu porta filternya sehingga kita pasti mengekstrak 18 gram kopi. Oke. Mungkin teman-teman ada yang sudah terpikirkan nih kira-kira kreasinya apa, udah 18 gram ya. Terus aku akan coba ratakan dulu untuk menghindari channeling. Lalu aku ratakan sebelum tamping. Lalu aku tamping menggunakan kekuatan badan, kita jatuhkan aja siku 90 derajat. Four steps cleaning di sini, lalu flushing. Lalu aku akan menggunakan double shot espresso untuk minuman ini. Oke. Sembari menunggu extraction, nice banget kan ekstraknya. Alright. Sembari menunggu, udah selesai ekstraknya. Sekarang aku sedikit bereskan di sini ya. Mungkin bisa dari depan aja. Oke. Nah, yang akan aku lakukan di sini adalah mixing beberapa hal. Oke. Yang pertama adalah sirup dulu. Kita pakai satu pump ini atau 10 mili, sekitar 10 mili masing-masing ya, untuk sirup coconut sugar-nya juga satu pump. Lalu aku akan tambahkan krim. Ini kurang lebih adalah 20 gram. Lalu aku tambahkan coconut water, 50 gram. Lalu aku tambahkan kopinya di sini. Ya, tadi ekstraknya 36 gram. Oke. Lalu setelah itu aku tambahkan sedikit garam. Dan yang terakhir, jangan lupa kita akan tambahkan dengan es batu sebelum kita shake. Oke. Oke. Setelah itu kita buka dan voila, minumannya jadi. Yang terakhir kita akan topping dengan grated coconut.
the nutmeg. Oh, di sini. Okay. Cheers. Ini adalah Coppresso Martini. Coconut Espresso Martini. Ini coffee mocktail ya, dan mengingatkan kita pada Christmas. Thank you. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab. Okay, seru banget tadi ya. Wah. Ini kayaknya aku juga pengen nyobain deh kayak Fanny kalau aku ada di situ. Kayaknya enak ya. Enak banget ini. Harus coba. Resepnya cukup mudah kan, bisa diterapkan di rumah langsung. Betul, betul, betul. Oke, kayak Fanny ini banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih hari ini nih. Terus boleh. Dan teman-teman semua kayaknya sangat antusias ya dengan apa yang sharing sama Kak Evani tadi, detail banget tuh tadi ada 3T untuk cara bikin apa namanya yang harus diperhatikan gitu. Ini banyak banget yang bertanya. Oke. Aku pilihkan dulu beberapa pertanyaan buat teman-teman semuanya. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh dituliskan di kolom chat. Nanti akan aku bacakan pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Oke, sebelum itu tapi aku mau infoin ulang dulu bahwa kita ada giveaway, jadi teman-teman semuanya jangan lupa di post keseruannya nonton webinar hari ini. Kita ada giveaway dari Oten dan juga dari Drip. Jadi teman-teman boleh lihat di layar hadiahnya seperti apa. Nanti hadiah yang akan teman-teman dapatkan adalah seperti ini. Untuk Drip home package ini atau Drip coffee package ini kita akan berikan untuk 5 orang pemenang. Dan untuk mesin kopinya atau alat kopinya ini masing-masing akan mendapatkan satu hadiah. Jadi kita ambil 2 pemenang dan juga 5 pemenang yang akan mendapatkan Drip home package atau Drip coffee package. Oke, teman-teman semuanya, kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi aku tadi sudah lihat ada beberapa pertanyaan. Oke, ini pertanyaannya beragam nih Kak Evani, ada yang dari basic banget, ada yang memang sudah agak advance. Kita mau klasifikasikan atau kita langsung jawab aja semuanya nih? Boleh kita jawab, kalau misalkan ternyata ada yang udah terjawab sebelumnya, aku akan summary-kan aja. Oke, ini ada pertanyaan nih dari Kasania Puspita. Kalau bikin espresso pakai mocha pot harus pakai air panas atau air hangat ya Kak? Terus rasio dan waktunya apakah berbeda dengan menggunakan mesin? Oke. Kalau misalkan kita menggunakan mocha pot, itu kita bisa taruh dulu di chamber yang paling bawah, itu kan air ya. Nah, airnya itu kalau misalkan kita mau ekstraknya lebih cepat, ya kita udah masukin air yang panas. Tapi kalau misalkan supaya lebih mudah sebetulnya di handle, itu mulainya dari air dingin, cuman nunggunya agak lama aja. Karena mekanismenya mocha pot itu adalah setelah airnya panas nih, baru mengekstrak kopi. Jadi baru naik ke atas, mengekstrak kopi, baru naik ke chamber yang paling atasnya untuk menjadi espresso. Kalau ditanya apakah kopi hasil buatan mocha pot ini bisa menggantikan espresso, cukup strong, tapi belum kuat rasa dari espresso itu sendiri. Jadi espresso yang diekstrak ini kan menggunakan pressure 9 bar. Ya, sedangkan kalau mocha pot itu masih masuknya ke kategori manual dan tidak ada tekanan ya. Tekanannya bisa dibilang rendah, hanya dari uap air. Begitu. Semoga menjawab okay. Nih. Semoga menjawab ya Kak Shania ya. Itu jadi beberapa yang harus diperhatikan tadi sudah disampaikan oleh Kak Ivani dan semoga menjawab apa yang ditanyakan sama Kak Shania nih. Oke, aku langsung move lagi ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya karena banyak banget nih antusiasnya, luar biasa ya teman-teman semuanya nih. Nambah terus nih ya kayaknya. Nambah terus nih. Oke, ini ada pertanyaan nih Kak Ivani dari Kopi Sekawan Lama. Adakah tip khusus untuk membuat espresso menggunakan alat manual seperti flair espresso berhubungan dengan prinsip 3T? Oke. Sorry, bisa diulang pertanyaannya? Jadi dia tanya, apakah ada tip khusus untuk membuat espresso menggunakan alat manual seperti flair espresso berhubungan dengan prinsip 3T? Oke. Jadi kalau menggunakan flair maupun rockpresso itu bisa, ya. Tapi walaupun tekanannya kemungkinan belum bisa sampai 9 bar, gitu. Tapi itu udah cukup baik, ya. Cukup baik.
Lalu untuk memaksimalkannya gimana? Kita bisa menjaga dari suhu air yang kita gunakan. Ya, dari suhu air. Karena semisal pressure-nya itu tidak bisa sampai ke 9 bar, tapi kita bisa compensate menggunakan prinsip 3T itu menggunakan temperatur air. Gitu. Jadi temperatur airnya bisa sedikit lebih tinggi ya untuk menghasilkan rasa yang strong. Oke, itu ya Kak Kopi sekawan lama, dia nggak cantumkan namanya ini Kak Evani, jadi aku nggak tahu, nggak bisa manggil namanya siapa ini. Semoga menjawab ya penjelasan dari Kak Evani barusan. Oke, aku lanjut lagi nih ke pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, karena banyak banget nih pertanyaan teman-teman semuanya. Aku sampai bingung deh, ini pertanyaannya mana ya, biasanya harus kita bacakan ya. Oke, ini ada pertanyaan soal biji kopinya nih Kak Evani, nggak apa-apa? Oke, nggak apa-apa. Biji kopi kenapa? Selain Arabica dan Robusta, apa aja sih perbedaan dari jenis kopi Liberica dan Excelsa? Oke, jadi kalau untuk Arabica itu kan rasanya lebih kompleks, ada acidity-nya. Kalau Robusta itu lebih ke arah coklat, kacang gitu ya. Cenderung lebih pahit, kafeinnya lebih tinggi. Kalau Liberica dan Excelsa itu cenderung lebih, kalau selama ini yang aku temukan itu untuk rasanya sendiri lebih ke arah nangka, ya nangka dan kacang gitu. Jadi masing-masing spesies kopi ini memiliki karakter rasa yang berbeda-beda, masing-masing punya karakter dan keunikannya masing-masing. Oke, jadi memang masing-masing punya keunikan ya Kak Evani ya. Jadi begitu penjelasannya Kak Natania. Jadi nanti, sorry bukan nanti, aku jadi bingung. Semoga menjawab ya pertanyaannya Kak Natania yang sudah dijelaskan tadi oleh Kak Evani. Oke Kak Evani, ini ada pertanyaan nih. Tadi kan kita juga pas pakai mesin si Bezera ini atau mesin kopinya ini pas bikin espresso, itu kan ada kita harus nge-flush dulu tadi, harus ngeluarin airnya dulu sebelum kita bikin espresso gitu. Nah ini pertanyaannya nih mungkin nyambung nih ke sana. Apakah pemilihan airnya sangat mempengaruhi dari cita rasa si kopi nih Kak Evani? Sangat. Pertanyaan bagus banget nih. Sangat. Jadi gini, 99% minuman kopi yang kita minum itu sebetulnya 99%-nya air. Gitu. Jadi kalau semisal kita memiliki air dengan pH yang rendah contohnya, atau dengan TDS yang terlalu tinggi, itu sangat mempengaruhi rasa kopi. Ya, bisa jadi nanti rasa kopinya jadi terlalu pahit atau terlalu asam, itu bisa karena airnya. Atau rasa kopinya jadi flat, itu karena airnya. Nah, yang disarankan bagaimana? Menurut dari SCA, Specialty Coffee Association sendiri, TDS yang kita cari untuk air itu idealnya adalah 75-125 ppm parts per million. Untuk pH-nya sendiri diusahakan mendekati 7 gitu. Kalau jadi kesimpulannya air sangat menentukan. Sebelum kita bertanya-tanya apakah rasa kopinya ini beda atau profil roasting-nya berbeda, cek dulu airnya. Gitu. Oke. Terus yep. Kan di luar sana juga ada tuh kayak Fanny, aku penasaran deh ini, aku yang orang yang enggak tahu cara bikin kopi yang benar lah anggapnya. Kan di luar sana tuh ada air mineral dan juga ada air yang demineral. Iya. Kalau misalkan buat bikin kopi tuh enaknya pakai yang demineral atau yang air mineral? Nah, kita tetap membutuhkan mineral untuk mengekstrak kopi itu. Jadi kalau misalkan sampai 0 ppm itu akan menyebabkan under extract itu tadi atau kopinya rasanya jadi flat atau tipis. Oh gitu. Yang kita inginkan kan rasa kopi kita tetap kompleks ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan juga nih Kak Evani nih dari Kak Clara Sambudiono. Hai Kak Evani, untuk waktu blooming kalau manual brew paling baik berapa Kak ya? Tadi kan Kak Evani juga mempraktekin manual brew ya, itu kira-kira berapa lama sih Kak? Kalau misalkan dipraktekin. Sempet nih, kayaknya sempet ya manual brew 15 menit. Sempet sih harusnya. Aja. Sempet, boleh. Yaudah, aku praktekin ya. Oke, aku panasin dulu airnya, aku mau pakai suhu 90 derajat Celcius. Di sini aku akan menggunakan alat V60. Bentar, aku singkirin dulu di sini supaya lebih leluasa.
Okay. Terima kasih sudah menunggu. Kita akan masuk di manual brew ya dengan penerapan 3T dan kali ini kita akan menggunakan alat yang namanya V60. Pasti udah pada familiar dong teman-teman pakai V60. Ini merupakan salah satu metode gravity atau percolation atau kopinya dialiri oleh air. Oke, di sini kita akan menunggu sebentar untuk airnya panas ya, dan aku sudah siapin kopinya dalam bentuk bubuk, jadi aku udah giling juga. Nah, sedikit sharing untuk resepi dari manual brew ini sendiri. Kalau untuk blooming, apakah ada standar pakem? Blooming itu harus berapa detik atau berapa gram? Enggak, masing-masing bisa mencoba kembali ke karakter kopi yang kita gunakan. Kita bisa mulai dulu menggunakan 1:2, jadi semisal kita menggunakan 20 gram kopi, kita bisa blooming menggunakan 30 gram air sampai 40 gram air. Kita coba dengan standar itu dulu. Oke, walaupun nanti kita bisa explore, oh kalau misalkan kita bloomingnya disedikitin gimana, kalau dibanyakin gimana. Begitu pula waktunya, kita bisa blooming selama 30 detik. Tapi bisa juga nih, kita iseng-iseng tunggu kalau misalkan bloomingnya sampai 1 menit, rasanya bagaimana gitu ya. Terus setelah itu kalau untuk V60 sendiri kita usahakan untuk menuang di tengah-tengah ya, jadi selalu mengenai bubuk kopinya dan tidak mengenai papernya, karena apa, kadang rasa kopi dari V60 yang kita buat itu rasanya encer, bisa jadi dikarenakan terlalu banyak air yang ngalir langsung ya ke dinding V60 sehingga tidak mengekstrak kopi dan menyebabkan rasa kopinya itu encer. Oke. Lalu setelah itu untuk rasionya sendiri antara dus dengan air yang kita gunakan itu kita bisa mulai dari 1:13, lalu setelah itu kita sesuaikan. Jadi contoh kita pakai 20 gram kopi, kita bisa ekstrak sampai 260 gram air. Tapi kembali, nanti kalau dirasa kayaknya kurang, bodinya kurang nampol nih, ya udah kita rasionya kecilin. Tapi kalau dirasa kayak kayaknya kopinya terlalu strong nih segini, ya kan, ya udah kita panjangkan untuk rasionya, bisa sampai 1:14, 1:15, 1:16, 1:17, semuanya bisa dicoba. Jadi untuk resepi sebetulnya kita bebas mengeksplor. Dan kalau hari ini tuh aku mau ekstrak ini ya, kopi yang rasanya cenderung sangat fruity ya, ini wine process, dan untuk menyeimbangkan rasa dari fruity yang dominan ini aku tuh sebetulnya ingin sharing juga resepi, tapi ini verbal aja yang nggak aku praktekin. Aku ingin tambahin sama sirup dari drip, yaitu sakura ya. Jadi dengan menggunakan sirup sakura ini rasanya itu kita buat lebih kompleks, jadi rasa buah-buahan yang ada dari kopi yang aku gunakan ini, aku tambahkan dengan rasa bunga, gitu. Menarik banget, apalagi dibuat es. Oke, airnya sudah panas. Nah, aku siram dulu paper filternya. Jadi ini kita yang namanya flushing. Oke, kita ingin membuang rasa kertas sehingga hasil seduhan kita tidak ada rasa kertasnya. Sekaligus juga memanaskan server yang akan kita gunakan. Oke. Aku akan timbang 20 gram kopi di sini. Teman-teman semua yang nonton webinar ini udah pada ngopi kan hari ini pastinya? Atau ada yang masih ngopi nih sekarang, sekaligus membuat kopi sambil demo, sambil buat ya. Nah, ini kan bentuknya menggunung. Ini akan aku ratakan dulu bubuk kopinya sehingga proses ekstraksinya bisa lebih rata dan lebih terkontrol. Nah,
aku pakai air 90 derajat, aku tuang dulu. Jadi proses blooming ini yang paling penting adalah semua permukaan kopi terkena air. Ya, 30. Kita start timingnya. Ya, di sini fungsinya dari extraction blooming ini adalah mempersiapkan seluruh permukaan kopi untuk proses ekstraksi berikutnya, serta mengeluarkan CO2 yang terperangkap di dalam kopi karena proses roasting. Oke. Lalu kita tuang lagi. Kita pingin sampai 260 ya. Tapi aku bagi lagi puringannya. Yang kedua ini aku akan tuang sampai 120. Circular motion. Yang penting seluruh permukaan kopi terkena air ya, sehingga extraction-nya rata. Tidak terjadi over extract di satu sisi atau under extract di sisi yang lain. Oke. Jadi over extract, under extract bukan hanya terjadi di espresso. Channeling itu tidak hanya terjadi di espresso. Tapi di manual brew juga bisa. Oke. Lalu setelah itu aku akan tuang lagi sampai 200 gram. Nah, di sini aromanya mulai tercium. Jadi kalau teman-teman yang hobi brewing, pengen tahu sebenarnya tuh rasa di kopi ini apa, atau ngecek kadang-kadang kan di bean bag ini kan ada taste notes-nya apa. Nah, untuk ngeceknya juga, kita bisa mulai smelling nih dari aromanya. Mulai keluar aroma-aromanya. Dan dari aroma ini sebetulnya yang paling berperan itu pada waktu kita roasting. Ya, jadi masuknya itu kayak dari hulu sampai ke hilir itu semuanya penting dan berperan dalam mendevelop rasa di, yang ada di kopi yang kita akan sajikan. Gitu. Lalu pouring terakhir ya, aku akan pouring sampai 260. Oke. Nah, tadi kayaknya aku lihat ada yang tanya apa sih itu turbulence? Turbulence itu contohnya ini, ketika kita putar. Oke. Ini adalah salah satu cara memberikan turbulence. Atau turbulence itu kalau misalkan kopi tubruk kita aduk-aduk. Ya, aku nggak akan aduk kali ini. Karena tadi aku sudah putar dan aku tidak ingin memberikan turbulence yang berlebihan. Karena apa? Itu akan menyebabkan over extra. Oke. Mungkin ada pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya tadi sudah terjawab terkait turbulence dan terkait blooming ya. Oke, thank you Kak Evani. Ini langsung dijelasinnya pakai praktek loh. Keren, pakai praktek, keren. Iya. Oke, ini banyak banget sih pertanyaannya. Bentar. Tadi ada pertanyaan sekilas karena nih banyak banget yang naik. Jadi aku ini ketinggalan. Untuk grind size-nya Kak Evani kalau mau pakai V60 atau manual brew itu berapa sih ideal? Grain size-nya sendiri, sebentar. Oh ya, tadi aku ketika menyudahi proses ekstraksi, aku nggak tunggu sampai tetes terakhir ya, karena tetes terakhir itu biasanya pahit. Dan sebelum kita sajiin, kita biasanya putar dulu untuk memastikan ekstraksi dari awal sampai akhir tercampur merata. Oke, sekarang kita ngomong grain size. Grain size untuk V60 itu segini. Ya, kalau terkait angka, masing-masing grinder itu punya angka dan standar yang beda-beda. Tapi semoga ini kelihatan ya, teman-teman. Jangan terlalu halus. Kalau kopi tubruk yang tradisional itu kan halus sekali. Ini masih kayak mungkin seperti garam ya. Coba kita bandingkan. Oh, tidak kelihatan ya. Oke. Kurang lebih lebih halus sedikit daripada garam. Oke. Kelihatan kok. Kelihatan kalau dari ya? Aku sih jelas ya. Kelihatan. Kelihatan ya, oke. Okay. Buat teman-teman okay. Mungkin boleh di komen juga itu ke, sudah jelas atau masih ada yang kurang mungkin. Oke, okay. Aku lanjut lagi nih ke pertanyaan selanjutnya. Ini banyak banget pertanyaannya menarik, tapi agak lompat-lompat. Gak apa-apa ya kayak Fanny ya? Gak apa-apa, santai. Oke, ini ada pertanyaan dari Kak Chandra Sutomo.
dengan macam-macam proses kopi nih sampai ke roastingnya, adakah tips untuk menyesuaikan proses brew-nya? Misalkan kalau natural atau full wash dengan light atau dark roast, baiknya brewing-nya bagaimana, Kak Eva? Ada treatment khusus gak sih untuk masing-masing roastingannya gitu, atau untuk masing-masing beans-nya? Oke, jadi kalau treatment khusus tentunya kita punya satu recipe ya, yang bisa kita coba dulu, contohnya yang tadi. Jadi misalkan kita punya satu basic recipe untuk semuanya dulu. Nah, setelah itu kita adjust. Kalau dirasa, oh ternyata kopi dengan roasting profile seperti ini kok kayaknya masih kurang pas ya. Ya, kita berarti akan ulik dari sisi bloomingnya seperti apa. Terus setelah itu ratio-nya itu berapa, ya kan? Kalau tadi kan misalkan kita pakai 1:13, mungkin kita nanti bisa panjangkan 1:14, 1:15, 1:16, atau justru kita kecilkan 1:10, ya kan? Terus setelah blooming, kita mau pournya berapa kali? Kalau tadi contohnya kita pournya 3 kali, ya. Tapi nanti untuk jenis kopi yang berbeda, kita bisa pouring misalkan 4 kali atau 2 kali aja, gitu. Jadi masing-masing kopi itu memiliki extraction rate yang berbeda-beda. Masing-masing profile roasting juga memiliki extraction rate yang berbeda-beda. Jadi kalau mau dibuat kayak pakemnya, harus berapa nih? Atau harus resipinya apa nih untuk natural, untuk full wash? Itu akan sangat sulit. Karena cara merosting setiap roaster juga berbeda-beda. Jadi variabelnya di sini banyak banget. Ya, satu-satunya cara, brewing. Coba, rasain. Ya, jadi faktor yang penting berikutnya adalah sensory. Harus sering-sering merasakan. Oke, betul-betul. Jadi harus untuk sensornya juga harus latihan juga ya, untuk tahu gimana sih caranya treatment biji kopi atau treatment kopi-kopi yang mau kita sajikan gitu ya, Kak Evan. Benar, betul-betul. Oke, sebelum lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, aku juga mau ngingetin buat teman-teman semuanya, jangan lupa daftar ke Barista Innovation Challenge, karena teman-teman nih berkesempatan buat menangin hadiah dengan total nilai 150 juta nih. Nah, nanti di babak semifinal, kalau teman-teman lolos, teman-teman bakal langsung dapat mesin kopi masing-masing satu orang untuk 25 finalis. Jadi teman-teman langsung daftar sekarang karena hadiahnya luar biasa nih. Oke, dan juga jangan lupa follow Barista Innovation Challenge dan juga Drip Flavor untuk stay tune terus informasi yang menarik tentang barista ataupun beverage. Oke, teman-teman, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin kita jawab 3 pertanyaan lagi kali ya, sebelum kita akhiri webinar kita pada malam hari ini. Oke, ini dari Chen Jeffrey nih, Kak Evan. Untuk ghost neck kettle, bentuk necknya berbeda-beda. Bentuk neck yang seperti apa yang flow-nya ideal, mudah dikontrol? Thanks, Kak Evan. Kurang lebih seperti ini. Jadi untuk kettle ya, tadi pertanyaannya. Betul. Iya. Kurang lebih seperti ini, jadi kita sebut biasanya namanya gooseneck. Jadi kayak tadi, itu flow-nya bisa betul-betul kita kontrol, ya, debit airnya maupun pergerakannya. Dan yang ujungnya runcing seperti ini. Oke, itu langsung ditunjukin ya teman-teman. Jangan lupa tadi tuh di screenshot. Nanti kalau nonton replaynya di screenshot bagian itu supaya kelihatan mana yang teman-teman harus beli itu kettle-nya atau teman-teman yang harus punya. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya nih. Oke, Fanny, ada pertanyaan soal shaking. Mau kita jawab? Gimana caranya shake yang benar? Oke, cara shake yang benar. Jadi aku akan, karena ini kan bagian tutup ya, dan ini akan sangat bahaya kalau kita shake ya, arahnya kebalikannya, gitu. Jadi aku sukanya itu adalah aku pegang tutupnya, terus aku pegang seperti ini, lalu shake beberapa kali supaya kita memastikan seluruh ingredients yang ada di sini tercampur semua. Terus setelah itu kita buka, lalu kita tuangkan dulu. Lalu kalau kita mau menuangkan juga, sebetulnya buka yang terakhir. Gitu. Jadi kita pastikan beberapa liquidnya itu sudah keluar sebelum kita keluarkan es batunya. Oke. Gitu.
Tapi ini kembali ya untuk style atau untuk bagaimana cara gripnya, pegangannya itu disesuaikan sama teman-teman aja, lebih enaknya seperti apa. Kalau tadi aku lebih ke arah safety ya, supaya nggak tiba-tiba tumpah gitu. Mungkin teman-teman juga bisa pelajarin juga cara shakingnya itu, kalau nggak salah, kalau aku nggak salah, itu ada banyak banget jenis nge-shake yang ada di dunia ini gitu. Jadi itu salah satunya yang tadi disampaikan sama Kak Evani. Sisanya nanti mungkin teman-teman bisa cari di Google ataupun dimanapun, itu banyak banget pastinya. Beragam banget, setahu aku ya. Oke, ini ada style-nya beda-beda. Benar-benar, style-nya ada banyak yang beda-beda. Ini pertanyaan lagi nih Kak Evani dari Irfan. Kak, kira-kira ada standarisasi pH air ketika ingin membuat V60? Jika ada, berapakah kadar pH air yang harus digunakan agar cita rasa kopi itu lebih kompleks? Sebisanya kita cari yang pH-nya 7. Sama berarti kayak yang sama kayak bikin kopi apapun ya kayak Fanny ya. pH-nya harus 7 ya. Betul. Okay. Ya, 7 enggak. Kita kalau 7 persis plek mungkin sulit ya, tapi plus minus lah. Tapi kita kalau bisa 7 lah. 7 lebih dikit enggak apa-apa. Oke. Okay. Oke, mungkin kita jawab pertanyaan terakhir nih. Aku pilihkan dulu nih pertanyaan terakhir untuk ditanyakan ke Kak Evani. Oke, ini menarik pertanyaannya. Berhubungan dengan Barista Innovation Challenge nih yang bakal atau yang lagi diadain juga. Dari Kak Atur Sugihan. Kak, proses berpikir untuk create signature drink berdasarkan testing note espresso gimana ya? Oke. Okay. Menarik. Jadi gini, kalau aku sendiri ya, aku tuh suka, memang aku suka ngegratak bar gitu. Ngegratak, jadi apa ya, berantakin. Jadi, memang dari dulu sukanya gitu, kalau ngeliat segala sesuatu yang ada di bar, kita imajinasiin dulu aja. Kayaknya sama kayak proses bagaimana sih cara menggambar. Ya kan, kalau gimana cara menggambar, ya udah ngeliat apa yang ada di bar kita, ada kanvas, ada pensil warna atau ada kuas gitu, ya udah langsung coret-coret aja gitu kan, dicoba. Kalau misalkan hasilnya jelek, ya nanti diulangin lagi. Kayaknya sama dengan cara pembuatan minuman. Itu ya, kayak cara mungkin gimana aku memformulasikan ya. Jadi misalkan di sini, dengan melihat berbagai macam sirup yang ada, terus aku ngerti nih, rasa espresso yang aku hasilkan tadi ketika kalibrasi, rasanya itu adalah coklat hazelnut. Ya kan, coklat hazelnut, bodinya medium, ya kan? Berarti yang harus aku lakukan apa nih? Bagaimana cara nge-boost rasanya, ya kan? Kalau aku bayangin, semisal aku kasih sirup berry atau sirup mangga gitu kan? Bisa nggak? Mungkin bisa, ya. Tapi kita harus tambahkan dengan susu. Kalau misalkan kita ingin membuat sesuatu yang berbeda, aku nggak mau pakai susu, ada apa lagi nih yang menarik gitu kan. Oke, berarti dengan karakter kopi yang aku miliki, mungkin, ya kan. Dengan body espresso yang medium, aku bisa tambahkan tekstur creaminya itu dari mana? Dari krim. Ya, jadi dari krim yang kita gunakan itu untuk menambah tekstur body smooth-nya. Lalu setelah itu, gimana caranya supaya membuat rasa ini lebih round ya dan nggak enak, kita tambahkan coconut water di situ serta garam ya supaya lebih gurih. Nah, untuk sirupnya sendiri, rasa apa nih yang kita bisa boosting? Kita nggak mau menambahkan rasa coklat lagi karena apa, rasa aslinya sudah coklat. Kita mau nambahin rasa hazelnut juga ngapain, rasa aslinya udah hazelnut. Ketika kita menambahkan sesuatu kan kita ingin membuat rasa ini menjadi lebih bulat gitu kan, lebih balance gitu. Kalau kita masak, bumbunya ini harus saling support satu sama lain. Akhirnya kita coba tambahkan dengan rambu lion sama coconut sugar gitu. Dengan rambu lion aja itu rasanya masih kayak ada off, kurang sesuatu gitu. Setelah dimasukkan dengan coconut sugar itu rasanya lebih bulat. Jadi dari awal ketika kita minum kopinya itu rasanya itu udah wangi kan, wangi rambu lionnya itu keluar dari awal
Terus setelah itu disusul dengan tekstur dan body, dan diakhiri dengan aftertaste yang manis. Gitu. Jadi untuk goalnya memang seperti itu. Atau semisal nih, aku memiliki kopi dengan karakter utama tadi, contohnya ini, ya, kopi dengan karakter utama rasa buah-buahan, rasa tropical fruits yang dominan, ya kan? Apa yang bisa aku lakukan? Karena ketika kita mencampurkan sesuatu menjadi signature drinks, kita ingin membuat rasa dari kopi ini terelevasi, ya kan, menjadi lebih bulat. Rasa fruit yang dominan, jangan ditambah rasa buah lagi. Karena untuk apa? Ya kan? Jadi untuk menambah kompleksitasnya, kita coba formulasikan dengan rasa bunga. Contoh dengan rasa bunga. Ya udah, ketika kita tambahkan dengan rasa bunga, kita mau cenderung masuk ke area rasa yang seperti apa. Kalau mau fresh, ya kan? Oke, kita tambahin lemon atau lime sedikit, tambah es batu, di shake, jadi. Ya, itu akan menjadi suatu minuman yang sangat refreshing. Tinggal nanti digarnish dengan mint atau dengan hal lain, ya, sesuai kreativitas. Begitu. Tapi jangan khawatir kalau misalkan di percobaan pertama kok belum ketemu, cari lagi aja, gitu. Karena emang sangat sulit untuk menemukan suatu penemuan di percobaan yang pertama, gitu. Jadi jangan putus asa. Poinnya adalah coba terus, pasti nanti ketemu yang paling enak. Oke, itu itu adalah pertanyaan terakhir yang dijawab sama Kak Evani. Semoga Kak Atur terjawab ya pertanyaannya ya. Dan semoga bisa nih menciptakan signature drink yang lebih banyak lagi nanti ke depannya. Dan juga lebih variatif dan juga inovatif nih. Jangan lupa Kak Atur ikut Barista Innovation Challenge kalau misalkan mau buat signature drink. Karena kita juga akan mempertandingkan signature drink teman-teman semuanya. Atau minuman teman-teman semua yang inovatif. Di Barista Innovation Challenge 2021. Jadi buat teman-teman semua yang mau daftar, jangan lupa klik link yang udah aku pin nih di YouTube. Jadi teman-teman bisa langsung klik linknya aja. Dan teman-teman bisa langsung daftar. Terus nanti bisa menangkan total hadiah 150 juta. Oke, teman-teman, itu adalah pertanyaan terakhir yang dijawab oleh Kak Evani. Jadi buat teman-teman semua, thank you banget nih udah hadir ke live hari ini. Thank you banget sudah dengerin kita sharing pada malam hari ini. Jangan lupa teman-teman semuanya, kita ada giveaway. Jadi buat teman-teman semuanya, ikutin giveaway-nya dan nanti akan mendapatkan 5 home package atau coffee package dari Drip dan juga 2 alat coffee dari Oten nih. Ada Hario Mitsudashi Coffee dan juga ada Bialetti Coffee Press Smart dari Oten. Jadi buat teman-teman semuanya, jangan lupa ikutin giveaway-nya dan dengan cara update keseruan webinar pada malam hari ini atau update keseruan teman-teman semua nonton webinar pada malam hari ini, diposting di story teman-teman, tag ke Drip Flavor, Barista Innovation Challenge, Oten, Rotariana, dan juga Bezera. Jadi nanti teman-teman, untuk pemenangnya akan kita umumkan besok, jadi jangan lupa, jangan sampai ketinggalan dan menangkan hadiahnya ya. Oke, buat Kak Evani, thank you so much untuk sharing-nya. Sebelum kita akhiri, boleh dong Kak Evani kasih closing statement. Kira-kira apa sih yang harus teman-teman barista perhatikan dalam menjalankan bisnis kopi atau menjalankan karirnya sebagai barista? Silakan Kak Evani. Oke, buat teman-teman semua, thank you banget yang udah join di acara hari ini. Sedikit aja dari aku, kita ini asalkan kita bisa memiliki sebuah mimpi, kita pasti bisa mendapatkannya. Asalkan kita selalu tekun, kita selalu fokus, dan pantang menyerah. Karena kalau misalkan kita yakin dan kita secara tekun terus-menerus melakukan, itu pasti ada yang namanya mestakung atau semesta mendukung. Dan buat teman-teman para barista di sini yang ingin berkreasi, jangan lupa ikut acara Barista Innovation Challenge ini. Dan jangan lupa dengan teori 3T yang tadi kita sudah pelajari, rasa sensori, utamakan rasa sensori dari kopi ya, sebelum membuat kreasi-kreasi apapun lainnya, dan tunjukkan bakat dan skill kreativitas kalian semua di ajang ini. Oke? Dan tadi aku lihat ada banyak banget yang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab.
silahkan DM aja kami di Barista Innovation Challenge atau di Drip Flavor atau di IG-nya aku evani_jesslyn atau di stradacoffee.id atau first crack ya. Kita akan berusaha untuk menjawab keseluruhan pertanyaan dari kalian semua. Oke. Okay. Thank you atas kesempatannya. Semoga bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Oke, okay, thank you Kak Evani. Ya, thank you Kak Evani. Tepuk tangan virtual teman-teman semuanya untuk Kak Evani. Oke, okay, Kak Evani, terima kasih banyak untuk sharingnya pada malam hari ini. Luar biasa. Aku pun sebagai yang jadi moderatornya atau jadi MC-nya banyak banget dapat insight nih dari Kak Evani. Dan terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah hadir, yang sudah nonton, dan juga terima kasih untuk sponsor kita dari Drip Flavor, Bezera, Oten, dan juga Rotariana. Buat teman-teman semuanya, jangan lupa kita tetap akan mengadakan webinar pada seperti sekarang ini. Sampai dengan Barista Innovation Challenge selesai. Jadi buat teman-teman semua, stay tune terus di Instagramnya Drip Flavor dan juga Barista Innovation Challenge. Dan jangan lupa ikutin kompetisinya Barista Innovation Challenge dengan cara klik link yang udah aku pin di YouTube ini. Dan juga jangan lupa ikutin giveaway-nya yang tadi sudah aku sebutkan ya teman-teman semuanya. Selamat malam teman-teman semuanya. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Sehat terus. Salam apa ya? Salam apa? Salam kopi dan salam barista. Salam sehat kopi. Terus semuanya. Bye-bye. Sehat terus Fanny. Semua. Bye-bye. Bye-bye Mas Imam. Thank you. Thank you. Thank you. Sebagai barista, gue mau memiliki kesempatan berinovasi dan berkreasi melalui minuman yang gue buat. Karena ada sebuah cerita yang ingin gue sampaikan kepada mereka melalui minuman tersebut. It depends on what your passion is in coffee. You can be a brewer, you can be latte artist, you can be into coffee mocktails or coffee cocktails. Whatever it is, the customer will leave feeling good about the experience. Pada saat aku membuat suatu kreasi minuman, aku mau untuk bisa mengekspresikan my cocktail and non-alcoholic beverage with my DNA. To let people know more about it, so they will get interest into it. Di momentum yang istimewa kali ini, saya mengajak para generasi muda untuk mengikuti kompetisi hasil kolaborasi antara Kemenparekraf dengan Rasa Group yang mengangkat tema The Coffee Nations, A Tale of Innovation. Kompetisi yang saya harapkan akan lebih banyak generasi muda Indonesia yang bisa menyalurkan bakat dan kreativitas mereka, serta semangat untuk mempelajari keanekaragaman kopi di Indonesia. Saya mengajak semua pecinta kopi dan barista di Indonesia untuk ikut berpartisipasi melakukan inovasi dan meracik minuman kopi di kompetisi Barista Innovation Challenge 2021 agar dapat berkreasi dan mempromosikan minuman kopi terbaik yang akan menjadi karya otentik barista Indonesia. To all of my coffee friends and new bartending friends in the F&B industry, I invite you to join BIC 2021 to give you a chance to create something during this difficult time. The prizes this year are going to be way more exciting with more fun challenges to come. So sign up to tell your story to the world and be the next BIC champion. Thank you.
Sebagai barista, gue mau memiliki kesempatan berinovasi dan berkreasi melalui minuman yang gue buat. Karena ada sebuah cerita yang ingin gue sampaikan kepada mereka melalui minuman tersebut. It depends on what your passion is in coffee. You can be a brewer, you can be latte artist, you can be into coffee mocktails or coffee cocktails. Whatever it is, the customer will leave feeling good about the experience. Pada saat aku membuat suatu kreasi minuman, aku mau untuk bisa mengekspresikan my cocktail and non-alcoholic beverage with my DNA. To let people know more about it, so they will get interest into it. Di momentum yang istimewa kali ini, saya mengajak para generasi muda untuk mengikuti kompetisi hasil kolaborasi antara Kemenparekraf dengan Rasa Group yang mengangkat tema The Coffee Nations, A Tale of Innovation. Kompetisi yang saya harapkan akan lebih banyak generasi muda Indonesia yang bisa menyalurkan bakat dan kreativitas mereka.
serta semangat untuk mempelajari keanekaragaman kopi di Indonesia. Saya mengajak semua pecinta kopi dan barisan Indonesia untuk ikut berpartisipasi melakukan inovasi dan meracik minuman kopi di kompetisi Barista Innovation Challenge 2021 agar dapat berkreasi dan mempromosikan minuman kopi terbaik yang akan menjadi karya otentik Barista Indonesia. To all my coffee friends and new bartending friends in the F&B industry, I invite you to join BIC 2021 to give you a chance to create something during this difficult time. The prizes this year are going to be way more exciting with more fun challenges to come. So sign up to tell your story to the world and be the next BIC champion. Thank you.